Tadi pagi Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Sumut, mengadakan gebyar olahraga masyarakat Sumut bersama Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Letjen TNI Purn Edi Rahmayadi, senam bersama semua inorga di KORMI Sumut dan Kabupaten Kota Taput dan Asahan, serta Medan juga masyarakat pesenam di Sumut ini, sekaligus pemberian tali asih bagi peraih medali emas perak dan perunggu pada Fornas V 2021 di Palembang, Sumatera Selatan, yang pada saat itu KORMI Sumut menduduki peringkat kecamatan 12, tadi pagi di samping evaluasi hasil, Fornas 7 di Bandung. Jawa Barat direncanakan bulan Juli tahun 2023 yang mudah-mudahan persiapan yang lebih intensif, menghasilkan yang baik pula target menurut Sekum. KORMI Pak Budi Sumut di peringkat 5 besar, kalau bisa ya juara umum. Insya Allah, mari kita doakan bersama, amin amin ya robbal alamin.